Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Untuk kali ini saya akan memberi resep tahu dingin dan bitan ya guys, atau century egg. Dan ini adalah salah satu jenis masakan Taiwanese food. Dan menu ini kita tidak perlu memasaknya ya guys, kita hanya preparing. Jadi langsung aja ya, kita siapkan tahu sutra atau silken tofu ya. Satu, soalnya kita hanya menyiapkan untuk saya sendiri. Kemudian kita siapkan 2 buah cabe ya guys. Kita potong sama daun bawang secukupnya ya. Kemudian daun ketumbar secukupnya. Dan 1 butir telur bitan atau century egg. Serta smoked fish secukupnya ya. Kita akan gunakan sebagai topping nanti ya, biar rasanya itu tambah nikmat. Untuk step selanjutnya, daun bawang dan cabai kita tambahkan kecap asin dan oyster sauce secukupnya. Kemudian kita aduk sampai rata ya guys. Setelah semua bahan udah siap, untuk silken tofu kita siapkan di atas piring ya guys. Jadi kita kasih bitannya ya. Nah, untuk jenis silken tofu ini bisa dikonsumsi dalam keadaan fresh, tapi ada juga yang di steam dulu ya guys. Kalau aku suka yang fresh ya. Lalu kita kasih sausnya tadi. Jadi kita kasih secukupnya ya, bagi kalian yang suka sausnya banyak juga ditambah yang banyak itu nggak apa-apa guys, sesuai selera ya. Oke, cukup sekian untuk resep tofu dan century egg ya guys. Dan kalian bisa mencobanya di rumah karena menu ini sangat simple dan mudah sekali. Tentunya rasanya juga sangat nikmat sekali ya guys. Untuk yang udah menonton video saya, thank you so much. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share video saya ya guys. See you for next video. Bye!